Hazelnut berhasil mendekat satu player Evo Skarf, tapi hati-hati Red Spade. Oke, bisa menghabiri Renarin. Ditahan terus, bahkan healing-healing terlebih dahulu. Realtale bener-bener open, but Realtale gak ngeliat posisi dari Red Spade, tapi Red Spade. Oh, itu ada best the moment. Pot itu juga udah mulai kelihatan dari jangkauan Red Spade, tapi Red Spade lebih memilih untuk melakukan healing-healing aja. Satskoy. Red Spade tahu, dia last man standing, dia harapan terakhir. Harus langsung menok, kali ini dia pun ke arah depan. Akan ke on point karena satu orang. Dua orang didapatkan! Buahnya nyari kutu, kalau bisa dua, kenapa harus satu, namun Red Spade. Ada seorang Hazelnut, dan Hazelnut didapatkan seorang Red Spade. Namun dia pulang, tapi dia dapat 3 kill. Wow! Oh my god, dari seorang Red Spade berhasil menangkan 3 player dari Iron Wolf Lewis Sanskoy. Wow. Di atas shelter, jadi fight tersisa dan tinggal 5 tim yang tersisa bertahan kali ini. Mati. Voldemort. Iya, betul. Dan Peko nyusul juga gak lama kemudian. Betul, Peko gak bisa bertahan lebih lama lagi karena di bagian dalam sudah terlalu chaos. Kali ini tinggal 4 tim yang tersisa. Bigetron tidak ingin turun ke bagian bawah. Mereka lebih memilih untuk fight di bagian luar. Alter Ego 4 moment. Mereka masih bertahan di bagian bawah dari shelternya. Dan boom, akan segera close combat untuk menghadapi last man standing dari EVO. 2 pemain sudah mulai merayap, tapi ada Red Face yang naik ke mobil untuk membuka angle view supaya lebih jelas lagi. Red Face! Oh, 2! Begitu bagus! 3! Wow! Red Face meratakan boom seorang diri. What a clutch dari Red Face. What a nice. Kayak ini Potato nih. Harus tradingin. Potato harus knock. Dan benar. Tenok, kaki. Dia kebalik pohon lagi. Ah, ini udah kepres sama zona. Harus chicken buat Arrow Wolf. Kalau kita ngomongin dari posisinya, harus chicken buat Arrow Wolf. Tapi ternyata takut atau tidak ingin melakukan healing. Mungkin dia sudah tidak punya healing, bakal langsung kontrol. Oh my god! Bersaudara Renaldi dan keuntungan kembali berpihak bersaudara tim Ion. Satu orang terakhir. 1v1 situasi, tapi Red Face lebih memilih untuk menuju ke arah vehicles-nya dia. Sama-sama low dan masih ada cover yang bisa dilakukan dengan pohon yang ada di bagian paling depan. Kali ini berbagi pohon, berseberangan pohon satu lawan satu, tapi Una berada di arah open field. Sementara Red Face mengambil keuntungan dengan melakukan healing pick tipis dengan menggunakan Thompson. Kanan kiri Groza yang bakal dilawan. Oh, dan winner chicken dinner untuk Damion.